Pastilah kan, pasti deg-degan karena ya ini adalah usaha pertama Onyo. Pembukaan Onyo untuk usaha sini dong. Mudah laris. Amin. Ya, semangat. Jadi ya udah deg-degan. Udah laku. 100 cup Nyo. Wow. Wow, keren banget. Order you, order, order, order. You, order. Onyo memulai dengan usaha barunya, si Nyondol. Ya memang saya mengajarkan Onyo untuk berusaha atau belajar dari sesuatu yang kecil. Happy, happy family, we are happy family. Ayah, bunda, adik, kakak, semua happy. Tebarkan gembiramu, lebarkan senyumanmu. Rapi banget Nyo, mau kemana sih? Oke, I'm ready. Mau ngapain Nyo pagi-pagi? Jadi aku hari ini pagi-pagi mau opening pembukaan si Nyondol. Jadi ini Onyo udah siap-siap karena Onyo excited banget pagi ini. Karena mengapa Onyo excited? Karena ini adalah usaha Onyo di mana Onyo baru memulai di bisnis. Nah, lihat bajunya. Sinyondol. Oke, buat sekarang karyawan Sinyondol kita akan ketemu lagi. Mau live ya? Mau live ini Sinyondol, oke? Okay? Okay. Mau live dulu. Ayo, ayo kita turun ikut live. Okay. Oke, Donsu, aku gak bisa nemenin Onyo untuk dia live ya. Dia mau live untuk opening si Nyondol. Tapi ayah pantau aja nanti lewat Instagram. Ya, ayah mau keluar sebentar aja. Tapi ayah balik lagi sih gitu. Terus, habis itu mau cek si Nyondolnya. Ya, mudah laris. Amin. Ya, semangat. Jadi, ya udah dapetkan. Mudah laku ya. Amin. Amin ya. Nanti kita lihat bagaimana Onyo live di Instagram ya. Bye. Sebenarnya nama Sinyondol itu jujur karena inspirasi juga ada Onyo tanya sama ayah, tanya sama bunda. Akhirnya sebenarnya ada banyak pilihan. Akhirnya ayah pilih itu, juga bunda juga pilih itu, ya Onyo juga pilih itu. Namanya Sinyondol. Pelan-pelan ya buka Sinyondolnya, maksudnya pelan-pelan semoga nanti bisa buka di bagian sini. Mau buka berapa outlet nanti nih Nyo? Enggak, mau fokus dulu yang ini, kalau emang rezeki kita bisa buka lagi yang banyak. Mau buka di mana nih Nyo? Udah banyak yang request ternyata Nyondolers dong. Nanti Onyo tanya sama Ayah juga, semuanya sudah request dan udah beli Sinyondol. Gimana sekarang situasi di sana? Lancar banget Nyo, ini Gojek sampai ada yang beli banyak Nyo nih. Oh. Kira-kira langkah apa Nyo? Ke depan nanti si Nyondol ini akan dibuat seperti apa Nyo? Aduh, kepikiran buat gimana. Fokus dulu lah, yang penting semoga ini banyak pembelinya. Dan ayo kembangin ini dulu. Pokoknya buat kalian semua langsung aja beli yang banyak si Nyondolnya. Sekarang udah habis berapa cup? Wow, keren banget. Order you, order, order, order. You, order. Habis 100 cup dari jam 10. Hai BXB Hong Kong. Jangan lupa buat kalian semua order ya. Sinyondol.
Thank you buat BXB SG20 udah pesen 500.000 rupiah Sinyondol. Wow, 100 cup baru 90 menit ya. Bagus. Congrats buat Sinyondol. Pokoknya buat kalian semua, Onyo kasih tahu lagi, kalian juga bisa order ini. Pokoknya buat kalian semua langsung aja beli Sinyondol. Ini minumannya segar banget. Kalau yang belum cobain langsung aja beli Sinyondol. Ya boleh diulangnya nih, ada BXP yang nanya harganya berapa, Nyo? Jadi ini harganya itu nangkanya, harga nangka 12.000, tape 12.000, original 10.000, kalau yang durian 18.000. Pokoknya buat kalian itu murah banget. Coba buat kalian semua take ke Onyo kalau kalian minum Sinyondol. Pokoknya buat kalian semua, kalian bisa order juga Tavenia. Mantap. Pokoknya jangan lupa untuk kalian beli Sinyondol dan Tavenia. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Sinyondol Official. Ya doain semoga Sinyondol ini makin sukses dan bisa buka di beberapa cabang. Kalau kalian suka yang rasa apa, tag di IG Onyo ya. Supaya Onyo tahu kalian tuh minum Sinyondol yang rasa apa. Semangat Onyo openingnya. Ya. Pokoknya buat kalian Sinyondol dan Sinyondolers, order semua, order terus Sinyondol dan jangan lupa juga order Tabeninya. Ben segar semuanya. Jangan lupa order yang banyak ya. Terima kasih. Oh, gitu ya, dan di sini juga ada Bunda, ada Cici. Hari Jumat. Jangan lupa tapi ini hari Senin akan launching menu baru ya, Bun. Menu baru. Yes. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai bisa PO besok, yang menu barunya yang keluar enak-enak banget. Pasti kalian penasaran. Kalian tunggu aja, hari apapun hari Senin ya Bunda? Besok udah mulai, yeah. Udah bisa PO. Yes, betul. Yang baru lagi nih. Apa lagi ya? Kalian bisa makan pakai Tabenia ya, ditemenin Sinyondol. Oke, terima kasih ya buat kalian semua yang udah beli Sinyondol. Pokoknya semangat terus buat para pembeli. Terima kasih buat BXB, terima kasih buat mas-mas yang ngantarinnya juga. Semoga antarannya antar Tabenia juga semoga selamat sampai tujuan. Dan yang buat pembelian online buat Tabenia, cobain Tabenianya dan tag IG Onyo. Oke. Terima kasih buat kalian semua. Selamat beraktivitas kembali sambil minum Sinyondol. Ini adalah usaha pertama Onyo Sinyondol. Semoga Sinyondol ini sukses, bisa bisa bangun di cabang-cabang lainnya. Ditunggu di kota kalian ya. Kenapa Onyo pilih cendol buat jadi usaha pertama Onyo? Ya karena udah ada bahan segar, ini ada juga cendol. Karena Onyo juga suka ya? Ya karena Onyo juga suka cendol, karena ini kan minuman Indonesia juga kan. Ada berapa variannya di dalam cendolnya? Ada 4 varian, ada durian, tape, nangka, original. Harga-harganya boleh disebutin? Harganya durian 18.000, tape 12.000, nangka 12.000, original 10.000. Nah, usaha Sinyondol ini atas dukungan siapa, Nyo? Atas pastinya? Dukungan yang pastinya. Dukungan dari ayah, dari bunda yang ngajarin Onyo berbisnis itu seperti apa. Akhirnya lumayan banyak belajar juga. Tapi deg-degan gak sih, Nyo, usaha pertama? Pastilah kan, pasti deg-degan. Karena ya ini adalah usaha pertama Onyo. Pembukaan Onyo untuk usaha Sinyondol. Tapi pembelajaran pertama dari ayah apa, Nyo, sebelum buka usaha?
Pembelajaran yang pastinya sabar, karena kan berbisnis juga kan gak begitu kita mulaiin satu produk akan langsung naik terus pasti kan ada turunnya. Ya terus mengembangkan si jendolnya. Pokoknya buat kalian semua langsung dong order Tamenia juga. Kalian juga bisa minum si jendol sambil makan Tamenia. Nah. Karena Tamenia nanti ada menu baru. Nah, kalau misal mau beli Sinyondol di mana nih? Nah, kalau yang buat beli online, kalian bisa ojek online di Sinyondol Lebak Bulus. Jangan sampai kehabisan, semoga ini bisa lewat 1000 pembelian. Nah, tadi udah dari jam 10 sampai jam 11 udah habis 100 cup. Terima kasih banget antusiasnya. Terima kasih banget buat BXB, terima kasih buat para fans Ojo semuanya. Akhirnya pulang. Akhirnya pulang. Thank you, Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku sepanjang jalan hidupku. Ayah, ku selalu mendambamu. Thank you, ya. Pesannya buat dari Ayah buat Onyo ya. Ya, Onyo harus semangat ya. Ini di dagangan si Nyondol hari ini launching dan mudah-mudahan bisa terus berkembang. Mm-mm. Dan si Nyondol ini bisa banyak peminatnya, banyak disukain ya. Mm-mm. Ya. Iya, banyak disukain si Nyondolnya. Semoga si Nyondol ini bisa dibangun berapa cabang lagi ya? Amin. Banyak cabang yang harus dibangun lagi. Banyak cabang yang harus dibangun ya. Yes. Jadi pembelajarannya buat Onyo jangan cepat menyerah ya. Iya. Pembelajaran buat Onyo jangan mudah menyerah. Ya kalau lagi laku dipertahankan, kalau lagi enggak begitu banyak yang beli, itu harus di pikirkan lagi strateginya. Ya. Iya. Oke. Okay. Jadi hari ini Donsu Onyo memulai dengan usaha barunya si Nyondo. Ya memang saya mengajarkan Onyo untuk berusaha atau belajar dari sesuatu yang kecil. Jadi gini Nyo, Onyo walaupun dari usaha kecil tapi sudah punya usaha sendiri dan sudah jadi bos sendiri. Hmm. Ya, okay. Jadi harus dipertahankan, ya kan? Hmm. Harus dipertahankan, harus semangat dan meningkatkan kualitas dari penjualan sendiri. Jadi walaupun ini Onyo usaha, tapi sama sekali tidak mengganggu sekolahnya. Semuanya berjalan sesuai dengan biasanya. Gitu. Ya terkadang dia kepikiran udah berapa yang beli, kan hasil rekap mestinya nanti sore ya. Gitu. Cuman mudah-mudahan hari ini sold out ya. Amin. Oke. Okay. Jadi jangan lupa order si Nyondol ya. Di depannya Tabenia. Betul. Ya, terus depan Tabenia itu ada si Nyondol, ada Crosby. Jadi kalian bisa langsung mampir semuanya. Ya. Terima kasih buat semuanya. Jadi jangan lupa untuk beli semua produk-produk dari OPP juga produk-produk dari Tabenia. Betul. Si Nyondol, Crosby. Betul. Ya. Bye. Bye.